Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stabil, salam setulara, salam situng arti tretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Kita akan hunting lagi sahabat. Walaupun sekarang sih biasanya teman-teman bisa ikut, tapi ternyata barusan saya cek di grup ternyata tidak ada yang komen, berarti ataupun yang komen itu yang jauh sahabat, ngajak jauhnya, sedangkan sekarang itu cuacanya sangat panas sehingga malas saya untuk jalan-jalan sangat jauh. Ya mungkin teman-teman hunting ke lokasi jauh, saya huntingnya di dekat sini saja karena saya hanya punya waktu mungkin sekitar 3 jam lah maksimal, sehingga kita akan berputar-putar di sekitar area rumah saja. Mungkin masih lama nggak didatangi karena kami itu huntingnya agak-agak jauh kan, sehingga di sekitar rumah kadang-kadang luput dari pantauan. Sehingga sekarang kita akan hunting di sekitar rumah saja. Seperti apa? Selanjutnya kita ikut saja. Di selatan kita sahabat, sepertinya ada bunyi ruak-ruak. Bisa kedengaran kan? Tapi saya itu enggak hunting ruak-ruak sahabat, kecuali memang ketepatan lewat di depan saya sweet. Mau tekukur, mau ruak-ruak, mau apapun, asalkan lewat di depan berarti memasrahkan diri. Tapi kalau umpamanya disuruh cari ataupun nyanggong, enggak, itu bukan kebiasaan saya, gitu aja. Yuk kita go, seperti apa keseruannya? Saya bawa si depong saja. Kita sendirian sahabat, dan ini agak ngehutan sedikit. Tuh turunannya ke ekstrim sahabat, bawah. Aduh, mudah-mudahan nggak jatuh aja. Di sini ada kebun kelapa sedikit. Siapa tahu ada. Yuk, cek. Mungkin ada. Kita turun. Lewat sini. Barusan di sini ini ada sahabat, tapi naik ke sana dan ini tanjakan, naik ke atas itu tanjakan ke sana, sehingga untuk ngejar itu sulit. Biarlah kita cari di lokasi lain saja, mungkin ada nanti. Oke, ayo kita go cari. Oke. Ini sungai besar sahabat, tapi sekarang musim kemarau sangat lumayan panjang dan sangat panas sahabat. Sedangkan di hulu ada dam, sehingga di sini kering. Padahal di sini ini ikan udangnya itu besar-besar sahabat. Udang galah itu biasanya setengkal kayak gini.
saya pernah menangkap kemarin itu diletakkan di akuarium, ikannya yang dimakan. Jadi besar-besar, tapi kalau sudah kering kayak gini ini, pertanyaannya ikan dan udangnya itu lari kemana? Sedangkan ketika musim musim penghujan, itu ketika isi lagi air, udang, ikan itu banyak lagi. Kekuasaan Tuhan kita, sahabat, di luar nalar lah. Kita go, kita naik ke atas sana. Kita cari sekitar sini nih, pohon-pohon akasia mungkin ada. Yuk, nusan turunan, sahabat. Ada pergerakan di sini, sahabat. Siap, kita lanjut. Kita lanjutkan perjalanan. Ini tanjakan lagi. Aduh. Yaudah, kita naik ya. Gersang sekarang. Gersang. Ternyata masih kecil, sahabat. Tak kira besar. Aduh, kok kecil sih. Yuk, kita lanjut. Kalau di musim kemarau itu, sahabat, kalau melihat mencari bajing, maka kita harus melihat lokasinya dari dua faktor. Yang pertama adalah posisi yang memang ada tempat makan buah-buahan lah, seperti halnya kelapa, siwalan,
ataupun lainnya. Yang kedua, sahabat, cari lokasi yang rimbun, dikarenakan bajing itu gak kuat panas kayaknya, gak suka dia di tempat-tempat yang sedikit panas. Jadi cari lokasi yang rimbun, terutama di bagian bawahnya, sahabat. Karena mungkin bajing itu takut juga jatuh, sehingga kalau umpamanya bawahnya itu bersih, bajing itu juga nggak suka. Jarang lah ada gitu, ada biasanya sih, ada. Jadi seperti itu caranya kita mencari lokasi, sahabat. Kita lanjut dulu. Panasnya sudah jam 8, tinggal 1 jam lagi, jam 9 kita pulang. Jadi berangkatnya sekitar jam 7. Lanjut. Masih hidup, sahabat. Masih hidup. Kita akan sembelih dulu. Di perut kena kecil lagi, sahabat. Ini sudah jam 9, sahabat. Maka kita akan balik pulang. Duh, itu ada lagi, sahabat. Dua ekor itu di pohon bambu di sana itu. Kejar-kejaran, sahabat. Aduh, ini menyita waktu lagi nih. Kita tembak dulu, mungkin dapat. Yang jatuh ke sini, sahabat. Kerjanya hilang ini. Mana ini? Aduh. Ya sudah, kita cari lain. Banyak di celah-celah sempit, sahabat. Sehingga untuk membidik target yang apa istilahnya ya? Yang pas titik vital itu agak sulit, sehingga barusan banyak yang kena itu ya, kena perut, kena apa, karena memang untuk dada dan kepala itu sulit untuk dilihat ya, jadinya nggak tumbang, hanya melukai saja. Yang mudah-mudahan masih hidup, sahabat. Kalau pas mati kan kasihan juga lah, nggak ada yang yang mengkonsumsi. Sudahlah, kita lanjut pulang. Ini sudah agak siang ya. Yuk, kita lanjut. Baik, sahabat, kita akan tutup saja hunting kali ini karena capek. Lebih nyaman, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.